Yes. Terus kita tinggal reset manual. 1, 2, 3, injak gas. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, injak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada berkedip, guys. Udah berkedip. Jangan diinjak dulu pedal gasnya, masih ditekan, guys, sampai dia berhenti kedipannya. Lalu kita angkat pelan-pelan, guys, pedalnya. Langsung kita starter, guys. Pastikan RPM-nya langsung normal, guys. Nah, ini, guys. Dia naik sedikit, tapi biarin, guys. Nanti dia akan turun perlahan-lahan dan dia akan stabil sebenarnya, guys. Kita lihat, guys, sampai dia turun, guys, RPM-nya, guys. Dia turun perlahan-lahan, guys. Biarkan saja dulu sampai dia normal, dan pastikan jendela pintu semuanya terkunci. Kalau ada yang terbuka, jendelanya dia tidak akan mau di reset. Kunci semua. Nah, setelah dia sudah normal, baru kita pasang AC, guys. Oke, guys, sudah stabil, guys. Oke, guys, ini mobil setelah habis kita tune up, guys. Radiator sudah tambah? Sudah. Lagi kurang ya? Ya, kurang. Hah? Keluar nanti yang ini, keluar. Keluar di radiator. Oke, guys, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.